Putra Indonesia ternyata bisa membuat peralatan-peralatan pertanian. Secara normatif di sini pada pengalaman antara lain kami dikenalkan dari peleburan, perakitan, kemudian mesin CNC dan sebagainya. Kami merasa takjub, ternyata putra Indonesia atau anak bangsa Indonesia ternyata bisa membuat peralatan-peralatan pertanian dalam skala lokal dan kemudian berkiprah sampai nasional dan bisa sampai diekspor seperti itu. Berikutnya adalah pesan kami, semoga kami jika lo ingin berkunjung, anak-anak didik kami yang junior-junior bisa diterima kembali seperti itu. Karena apa? Sebab kunjungan seperti ini continue, tidak secara discontinue, selesai sudah, tapi berkelanjutan. Yang saya dapat setelah mengunjungi kue traktor di sini menambah pengalaman, seperti bisa melihat proses-proses pembuatan perakitan dan perakitan traktor. Setelah saya mengunjungi kue traktor di sini di Jogja, satu mendapat pengalaman yang cukup banyak. Tahu kinerja di sini bagaimana cara kerjanya, kita tahu dunia industri ya, kalau menurut saya begitu.